Hai, kita on the way to Bandung with my family. Yeah. He's driving, my sister. Bentar. Mama tidur. Cinta tidur. Ya, enggak. Halo. Mason. Ini lagi di Pascal Food Market. Mau wisata kuliner sih rencananya di sini, tapi rame banget orang. Dari hotel juga penuh semua. Ampun deh. Halo guys. Kita sekarang ada di Bandung. Tempatnya di Farmhouse. Kita bersama Uniangi, Chelsea. Hai. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dengan Yangi. Lebay banget tuh kayak reporter. Dengan suasana Eropa. Enak di sini, enggak begitu panas, berawan cuacanya. Hola. 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 Cinta. Salute in the rice field. The restaurant. Suasananya asik. Hai, kita mau jalan-jalan ini hari terakhir. Kamu siempre. Hai. Makasih, Nes. Ya, kita lagi piknik sama keluarga. Ada Uniara. Kalau dia komplit. Alma. Ada Madam. Ya, mamanya gelap. Nah, udah. Cinta. Iya, Nda. Iya. Kita mau makan siang dulu. Hari ini kita mau pergi ke salah satu, apa sih namanya nih? Eyelashes lah. Iya, kita mau rencananya mau itu extension eyelashes, eyelashes extension di daerah Bekasi. Enggak jauh-jauh. Bersama seperti biasa, Supergirl is driving and with my mother is calling. Is on call. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Karena bulan ini banyak wedding. Wedding saudara, wedding teman-teman. So, jadi bulu mata harus cetar, Bo. Iya. Nah, kita baru sampai Terminal Bekasi. This is terminal, right? Yes. Di sini sekarang masih pagi dan hari ini ada acara nikahan sepupu kakak sepupu aku di Jakarta. So, kita sekeluarga akan menghadiri pernikahannya, akad dan resepsi di daerah Bintaro. Lagi nge-mall seperti biasa. Oh,
Hai Anda. Hai. Kita lagi liburan di mana nih? Seru nih puncak. Kita lagi liburan bareng keluarga di Seruni and celebrating Unira's birthday here with family. Mari kita lihat anggota keluarga yang lainnya. Ada Cinto. Hai. Dan ada Daradam. Ada Mama. Nih, Mama. Mama. Dan di sini ada Mas Adrian, ada Michelle, dan ada Roti Buaya. Ada Uniara. Kita lagi ngumpul nih di kamarnya yang cowok-cowok. Kamar kita di atas. Nih Mama, tapi gelap. Tadi sebentar sih di kamar, terus kita mau jalan-jalan lagi keliling Cisarua. Pasti ini daerah puncak lah yang pastinya. Dan ini ada yang caper. Ini mau hujan, udah lumayan mendung, udah gerimis-gerimis manja. Pokemon. Have a little cascada. I don't know, waterfall. It's a waterfall. Can you see this one? So let's go. We are. Sekarang kita lagi ada di kebun teh di Gunung Mas di Puncak bersama keluarga. Kita di sini juga mau merayakan ulang tahun Uniara sih nanti malam di hotel rencananya. Dan kita sekarang mau pindah lokasi jalan-jalan. Michelle, kamu ngapain di situ deh? Sini deh, kamu. Hai kawan-kawan. Nah, Mama lagi selfie mamaku. My selfie mother. Ya udah kalau gitu, nanti kita kembali ke hotel, kita abis itu mau berenang juga sebelum makan malam. See you. Sini. Yo. Sini, Sel. Hey, kita berenang malam-malam. Yes. Ayo. Sabena, ugul. We are having breakfast. Terakhir kesini itu pas sebelum ke Spanyol tahun 2014. And today here I am. Kembali kesini sebelum ke Spanyol dulu sama aduh hampir kenceng banget sama suamiku. And today I'm without you baby. I miss you so much. Hello Oliver, I miss you. Hello amigo.
Tadi habis dari Puncak langsung ke Summarecon Mall Bekasi. Ngidam banget Megurame Udo. Oh. Tuh punya queue. Hello, we are having lunch in Pantai Indah Kapuk. Cut the Crepe restaurant with family. Hai, sekarang kita udah di airport. Soekarno Hatta. Iya, kita nyampe jam 9. Kok nyampe jam 9? Baru. Oh iya, kita nyampe jam kita nyampe tadi 11:30. Oh, dan lancar, enggak ada hambatan apapun dan kita masih nunggu di sini. Semua masih sepi loh. Tuh. Nah, ini nih adikku nih, ntar lagi kamu berangkat. Iya. Cuma 7 minggu di Indonesia. Sebentar banget, enggak terasa ya. Tapi ntar kita makan dulu lah. Iya, kita dong, harus makan sebelum check in. Tapi kita enggak jadi bikin Samyang challenge. Iya, kita enggak jadi bikin Samyang challenge. Nanti aja deh sama adikku yang cowok bikinnya. Karena Anggi juga enggak suka pedes, pasti enggak bisa deh. Iya. Enggak kuat perutnya udah. Iya. Kede. Dadah. Dadah. Ada sakura. Sakura. Selamat malam teman-teman. Dan kemarin aku udah sampai di rumah di Spanyol setelah perjalanan yang begitu panjang. Jakarta atau Valencia. So ada banyak momen yang gak aku record, yang gak aku rekam karena gimana ya, aku gak pengen sibuk sama kamera gitu, gak pengen sibuk sama alat komunikasi, sama handphone atau yang lainnya, karena aku pengen fokus sama keluarga, menikmati waktu sama keluarga, karena tujuan utama aku pulang ke Indonesia, mau di Indonesia adalah ketemu keluarga aku, kangen-kangenan. So that's why. Dan ketemu sahabat-sahabat terdekat aku pastinya. Dan maka dari itu banyak momen yang gak ada di YouTube ini. So I put some beautiful photos of my mudik. Mudik aku ke Indonesia. Karena itu alasannya gitu. Kadang kalau lagi jalan-jalan sama suami aku juga atau lagi kemana gitu sama keluarga, sama saudara-saudara suami aku di Spain, kadang aku pingin bikin video tapi kadang juga males gitu. Kadang apa sih, banyak kadangnya, keseringan, nggak kadang lagi, keseringan. Pengen nikmatin waktu gitu sama mereka, sama orang-orang tercinta, sama orang-orang sekitar, nggak gitu, nggak sibuk sama kamera, nggak sibuk ayo sama kamera terus. So that's why. Dan hari ini kita sudah ada di luar kota karena kita ada urusan di sini beberapa hari. So it's my husband. Thank you for watching and jangan lupa subscribe YouTube channel aku ini supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dadah!